Kalau pertolongan Tuhan saya rasakan pasti selalu dan setiap hari lah malah. Saya itu merasa nggak pernah kekurangan, selalu ada kecukupan. Saya pertama mengawali usaha ini dari hobi memelihara ikan. Nah, karena saya melihat ikan dalam akuarium itu monoton. Jadi ya bagaimana caranya ikan itu terlihat seperti alam aslinya. Terus habis itu saya cari-cari di Google, di YouTube. Nah, kok ada namanya aquascape. Aquascape itu saya lihat-lihat kok ternyata bagus. Dari situ saya untuk membuat aquascape. Pinginnya sih mau dilihat sendiri setiap hari. Nah kok jadinya laku ya, laku. Terus habis itu buat lagi, laku lagi. Nah dari situ saya mencoba membuat aquascape visual sampai sekarang ini. Awal saya memilih usaha ini karena jarang ada yang bikin pertama. Terus habis itu pasarnya juga lumayan laku lah karena unik. Saya memilih usaha ini karena kan sesuai dengan hobi saya. Jadi saya tuh suka seni, lawat dari seni, disitu suka memelihara ikan juga. Jadi ada kombinasi antara budidaya sama seni. Maka dari saya coba-coba di aquascape ini. Ya. Dalam masa pandemi seperti ini kan kebanyakan juga ini cari-cari juga susah. Itu kan kebanyakan orang itu suntuk ya di rumah terus. Jadi saya kasih ya sedikit inilah racun ya. Namanya aquascape itu kalau satu kurang. Jadi mulai dari saya ini saya promosikan harga ikan. Harga ikan segini kalau mau monggo. Nah, setelah harga ikan kan mereka butuh akuarium. Dengan itu saya tawarkan aquascape ini secara ya dengan harga yang ekonomis. Di balik itu kan nanti juga kan pasti balik lagi. Dengan itu saya dengan pelan-pelan menaikkan harga, menyetarakan dan menaikkan harga. Makanya dari itu aquascape tetap berjalan walaupun pandemi, malah dua kali lipat dari sebelum pandemi. Soalnya kan kebanyakan orang-orang yang di rumah itu bingung mau ngapain. Kalau itu aja, itu aja. Syukur-syukur mereka kadang beli bahan sendiri, di situ dijual lagi. Kalau bahan di sini ada tanaman, itu akar, juga ikan-ikan, serta pasir, dan lain-lain. Komponen aquascape lah. Selain aquascape ini, saya juga produk patung. Di situ ya desain-desain bonsai, bisa untuk aquascape juga. Terus selanjutnya itu pupuk cair sama micro pellet. Kan jarang orang jualan pakan kecil-kecil. Pupuk cair ini saya kombinasikan dengan bagai starter, habis itu juga obat hidup ikan. Jadi ada tiga manfaat, yaitu penjernih air buat tanaman, penyubur, dan untuk ikan buat obat lah. Terus setelah itu pakan saya belinya ini beli pakannya saja, tapi saya kemasi lagi. Jadi orang kan nggak mungkin beli satu karung gitu kan, jadinya saya buat yang ekonomis lah, jadi ukuran segini lah untuk ikan-ikan aquascape dan ikan-ikan kecil lainnya. Untuk produk unggulan sementara ini saya pakai produk unggulan saya ini, pupuk cair ini. Soalnya sudah banyak yang coba dan ya puji Tuhan lah mereka semua cocok. Jadi untuk air juga jernih, untuk tumbuhan juga lebih segar, hijau, dan aman buat ikan. Ikan-ikan yang sakit tuh ada yang ini, ada yang pulih kembali. Untuk cara pemasaran saya
memakai sistem online COD dan juga paket. Untuk yang online saya pakai kadang juga semua aplikasi ya, kayak Facebook, itu Instagram juga di ini di WA, larinya ke WhatsApp semua. Saya tarik ke WhatsApp semua. Kalau keinginan sih saya dulunya punya toko sendiri ya, toko galeri aquascape sama toko ikan. Soalnya kan ini masih kisos, jadi masih nyunut, masih numpang di orang tua. Bikinnya buka sendiri. Setelah itu kalau udah di toko kan bisa membuat lapangan pekerjaan buat teman-teman yang kemarin kena pandemi, jadi bisa saling bekerja sama lah. Kalau masalah persaingan sih selalu ada, dimanapun usaha apa aja ada persaingan. Tapi saya menyikapinya dengan, ya itu, saya gak connect dengan teman-teman yang lain. Jadi menyamakan harga. Nah, saya ngobrol, berbincang-bincang bersama teman-teman penjual yang lain. Jadi bisa tahu kita harga samanya. Terus untuk inovasinya, biar walaupun mereka memiliki harga yang lain, saya juga punya harga saya sendiri. Soalnya nanti takutnya kalau umpamanya harganya terlalu ke bawah, tidak enak sama yang lain juga. Untuk persaingan sih saya kekuatannya dari ini, pelanggan. Jadi pertama itu pelayanan juga. Setelah itu pelayanan, karena pelayanan juga termasuk apa ya, penguat. Soalnya nanti kan ada umumnya ada orang yang kesini satu orang ya, nanti juga bakal menarik orang yang belinya aja di sana loh, murah, orangnya baik. Terus habis itu banyak bonusnya. Dari situ saya utamakan pelayanan. Dan setelah kesini kan pelanggan banyak, dari itu saya kasih diskon juga bonus. Kalau masalah modal, saya pertama itu dari modal. Saya dulu kan pernah bekerja di luar, saya pakai modal itu buat beli peralatan-peralatan ini. Pandemi pada saat ini kan dampaknya besar sekali pada teman-teman juga yang dirumahkan, jadi kadang juga nggak dipanggil lagi. Tetap semangat aja. Terus habis itu ya kita coba cari inovasi lagi, gimana caranya berkarya. Habis itu apa yang bisa kamu lakukan yang di bidangnya masing-masing. Kalau maunya mereka bisa bikin aquascape kayak gini, kalau tak butuh pelihara ikan, udah pelihara aja. Habis itu jangan menyerah, soalnya kita kan memberikan jasa, kayak barangnya membeli, gimana ada pembeli pasti ada penjual. Yang penting yakin aja, kalau pertolongan Tuhan saya rasakan pasti selalu dan setiap hari lah malah. Jadi saya itu merasa nggak pernah kekurangan, selalu ada kecukupan. Dan kemudian untuk apa ya, untuk pemasaran juga tetap lancar. Saya juga merasakan itu setiap hari. Intinya bersyukur, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita peroleh, tetap saja bersyukur. Hari ini kita nggak dikasih, tapi suatu saat kita pasti ada jatahnya sendiri. Jadi nggak harus kita mengeluh, tetap saja bersyukur, itu aja. Untuk pemasaran, saya paling jauh kemarin terakhir di Solo, Jawa Tengah, pengiriman patung juga ikan. Patung untuk predator, ikan predator itu, dan ikan kecil-kecil, ikan aquascape itu saya kirim di Solo. Dan juga di Madura kemarin, udang hias itu kirim ke Madura. Bagi teman-teman yang ingin ikut seperti saya, ingin belajar bersama di sini, monggo, saya buka lebar-lebar rumah saya sambil dolan-dolan di sini. Di alamat saya yang ada di Wonorejo, Kecamatan Bandur, Kabupaten Malang, tepatnya di RT 3 RW 1, atau bisa dikunjungi di
YouTube saya di Eko Prio Sisio, habis itu di Instagram Ukuk Sisio 5, di YouTube channelnya YouTube Aquatic Ukuk Sisio, dan juga di WhatsApp 0856 0488 5042. Monggo.